Dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan tentunya di channel Hidup TV. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pastinya bakalan seru abis dan kocak. Informasi pertama di sini ada Mom Aiting bersama seluruh keluarga sedang berlibur. Di sini Mom Aiting dan seluruh keluarga sedang berada di bis ya, sedang menuju ke tempat liburan. Tempatnya belum tahu persis di mana, tapi insya Allah akan Mimin beritahukan besok ya. Kita tunggu informasi selanjutnya dari akun Instagram Mom Aiting dan Ayu Titing tentunya. Berita kedua di sini di Brons TV hari ini jam 12.30 akan hadir bintang tamu yang spektakuler dan viral tentunya. Di sini ada pasangan yang memberi mahar ular piton. Wow, ingin tahu ceritanya? Jangan lupa hari ini saksikan di Brons TV. Dan di sini juga ada pasangan yang lagi viral nih di TikTok tentunya. Ada pasangan yang lagi viral nih, Ibnu Wardani dan Lita Hutami yang lagi wow nih, yang selalu TikTokan bersama. Wow, ingin tahu kelanjutan ceritanya dan tahu kemesraan mereka dan hubungan mereka, jangan lupa hari ini saksikan di Brons TV. Dan tidak lupa juga di sini ada bintang tamu yang legendaris pastinya. Yang penasaran cus langsung nanti jam 12.30 hari ini hanya di Brons TV. Pastinya acara hari ini seru abis karena akan dipandu oleh pembawa acara yang kocak dan menghibur. Sepertinya hari ini Ayu Ting Ting tidak dapat hadir di Brons TV dikarenakan Ayu Ting Ting sudah OTW holiday liburan bersama seluruh keluarga. Doakan saja semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dalam perjalanan dan bisa pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat. Doakan semua kru dan semua pembawa acara Brons TV sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali untuk semua sahabat Ayu Ting Licious dimanapun kalian berada. Sampai jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.